Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, tentunya Mimin ada kabar gembira langsung dari unggahan Cimer ya. Tepat di story-nya Bunda Lesti Kejora dan tim, benar-benar solid banget. Terlihat Bunda Lesti Kejora happy banget nih, Masya Allah. Terima kasih banyak buat Cimer udah ngasih vitamin ke kita ya. Dan ada juga Kak Sania Indrin yang selalu solid ya menemani Bunda Lesti Kejora. Di sini terlihat tim MUA juga sampai ikutan goyang ya. Musiknya enak banget. Dan untuk kabar selanjutnya ada unggahan dari Kak Rizky Makeup ya, dimana Bunda Lesti Kejora hari ini cantik banget, bodinya bagus banget ya Bunda Lesti. Banyak banget yang menginginkan body seperti Bunda Lesti, apalagi abis melahirkan ya, pengen banget bodinya kembali ke awal atau kembali pas sebelum nikah ya. Pastinya banyak banget ibu-ibu muda pengen seperti Bunda Lesti Kejora. Kebanyakan ibu-ibu muda sekarang endut-endut ya. Dan ini dia yang ditunggu-tunggu oleh kita para fans Leslar Lovers. Tadi ada beberapa yang live Instagram juga seperti Pak En, kemudian Kak Nurul dan Iksampir. Banyak banget juga yang live ya, Masya Allah. Ini dia detik-detik Bunda Lesti Kejora disawer sama Papa Daniel. Langsung datang Papa Bi nih. Aduh, langsung posesif deh Papa Billar. Papa Daniel langsung disingkirkan. Disingkirkan sementara ya Opa Daniel. Wah wah wah, padahal mau nyawer nih, nyawer mantu. Langsung disingkirin sama Papa Billar. Posesif banget sih Papa Bi. Kemudian terlihat banyak banget yang nyawer. Kata Bunda Lesti, kalau nyanyi Bambung Hideung ini pasti banyak banget yang nyawer. Dan benar saja ya, dikasih lagu Bambung Hideung, Papa Billar pun langsung naik ke atas panggung, langsung nyawer Bunda Lesti Kejora. Nah, di sini yang membuat kita senang ya, kalau Papa Rizky Billar itu nggak pernah pelit sama duit. Karena langsung disawer ya, saweran dari Papa Billar ke Bunda Lesti langsung dikasihkan ke penonton nih guys. Tuh yang ada di bawah langsung dikasihkan. Papa Billar juga langsung memberikan uang sawerannya kepada penonton. Langsung saja para penonton riuh ya. Aduh, seneng banget deh kalau Mimin ada di sana. Pasti kebagian dong sawerannya dari Papa Billar dan Bunda Lesti Kejora. Di sini banyak banget yang hadir karena memang ada Lesti Kejora dan Rizky Billar ya, sepaket live nih. Banyak yang memberikan pujian kepada Lesti Kejora. Alhamdulillah, katanya Bunda Lesti Kejora ini memang keluarganya banyak banget ya, keluarga besar di Cianjur. Dan baru kali pertama keluarga kakak Rizky Billar juga ke Cianjur. Alhamdulillah ya, banyak banget yang memberikan positif, komentar positif kepada keluarga Leslar. Ini yang membuat kita bahagia karena banyak banget berseliweran ya komentar-komentar miring soal keluarga Leslar.
katanya gak akur. Ini buktinya keluarga Lesti dan Bilar ini malah kompak dan solid. Tuh netizen yang selalu berkomentar negatif tentang keluarga Leslar malu sendiri ya. Kemudian juga di sini ada unggah dari Iksampir, masya Allah ngibing saalit iye, maksudnya ngibing sedikit ya. Bunda Lesti Kejora ternyata jago juga untuk ngibing guys, alias joget Sunda ya, itu namanya ngibing. Terlihat di sini Bunda Lesti Kejora luwes banget, masya Allah badannya bagus kayak anak ABG ya, senang banget padahal udah punya anak nih Abang L, tapi Bunda Lesti Kejora badannya bagus banget. Dan alhamdulillah banyak banget vitamin yang berhamburan di siang hari ini. Ada juga foto Bunda Lesti, Abang L dan Papa Bilar. Dan ini dia dua jagoan ganteng Bunda Lesti Kejora. Ini dia detik-detik Bunda Lesti Kejora nyanyi Bang Bung Hideung, dan langsung banyak yang nyawer ya. Pokoknya doa terbaik nih buat keluarga Lesti di Cianjur, keluarga Leslar, dan untuk Bibi Indi semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa ada unggahan dari Leslar Entertainment, keluarga Leslar joget Ajojing ala ala Ajojing ya, yang viral di TikTok nih guys, seneng banget. Apalagi pakai soundnya Abang El terbaru bikin candu. Nah, untuk para sahabat semuanya yang kangen sama Bunda Lesti Kejora nyanyi, siang hari ini katanya Bunda Lesti akan nyanyi di panggung ya, nyanyinya nyanyi dangdut pastinya. Untuk itu jangan sampai kemana-mana, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.